kopi ya. Ayo dong, ada ngerapat nih. Acara udah mau dimulai. Kasihan Roman ini. Kembali ke laptop. Iya. Iya. Ayo dong, merapat dong. Woi, ayo merapat lagi dong, masih kosong sapnya. Dek, anak SMA itu pada masuk-masuk yang cewek-cewek. Anak SMA. Ada dari SMA. Dipanggil Om Rusdi gitu. Ada lagi. Ini jaga tiket mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kalian semua. Salam alaihim. Om Swastiastu. Om. Perkenalkan diri, nama gue Dede. Biasanya dipanggil Caung kan Nino. Wes. Mantap. Dari anak-anak karena terlalu ganteng gue katanya. Gue juga mau memperkenalkan soft house nih kan Nino nih teman-teman trauma. Soft house. Soft itu apa sih? Rumah atau wadah atau komunitas atau rumah kolektif deh bisa dibilang ya. Jadi rumah kolektif apa-apa tuh kolektifan. Mau beli rokok kolektif. Mau beli gorengan kolektif. Jadi kolekan, rumah kolekan sebenarnya. Nah, di sini juga nih rumah komunitas nih ada orang-orang kreatif. Di sini ada art walker, ada pelukis, ada soundman juga, ada copet, ada maling. Lengkap deh, jadi orang-orang kreatif. Jadi cari duitnya bisa dari mana aja. Dari nyolong kayak dia nih. Ya gitu lah. Sedikitnya gitu lah. Soal soft house. Dan gua ada sedikit cerita nih soal trauma. Kalau enggak salah tahun 98 kali ya. Udah lama juga ya. Trauma itu kalau enggak salah tuh tahun 1992. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Makanya kayak berhala semua. Begitu ya kayak Nino ya. Jadi gua 98 tuh ngeliat kan Nino nih sampai sekarang begitu aja udah. Iya enggak? Gondrong, tapi sekarang gondrong, awet muda, gue ini awet tua. Jadi gitu, gue 98 tuh nonton kalau gak salah pertama tuh di Harley Davidson Cafe sebelah Jayabaya. Gue nonton, pertama gue nonton nih band pas trauma dipanggil, trauma, gue nonton tuh. Duh, anjing, ada band death metal sekeren trauma. Tepuk tangan dong. Ya, jujur aja kok. Jujur gua kaget. Enggak trauma. Gua ada di band metal saat itu ya, di era itu sekeren trauma. Enggak nyangka gua. Gua dulu taunya tahun 90 tuh banyak band trash kali kan Dino ya. Band-band death metal tuh masih jarang kali ya. Nah, itulah ya. Kaget lah, kaget juga sih sebenarnya gua enggak. Wah, gila. Wow, gitu ya. Pokoknya ngeri deh. Terkejut. Si gondrong dulu ya. Enggak, gua masih lugu. Kalau enggak salah tuh 98 lu masih kelas 2 SD. Dan trauma ini udah banyak ngeluarin album deh. Album juga, split album juga sama band-band luar. Salah satunya band Grandcore asal Belgia, Gatokles. Sama band Malaysia. Contekannya. Oh, contekannya. Wah, banyak banget enggak kelar-kelar sampai maghrib. Banyak lah ya karya-karya dari trauma sendiri ya. Dan trauma sendiri pernah terlibat salah satu kompilasi metal ini ke berapa? Ada tau gak? Cie. Satu, ada yang tau judulnya gak? Ciptaan Kebencian yang digede-gede-gedang Cepatnya ya? Itu album kompilasi tuh fenomenal banget, viral banget. Kalau masa lo 10 juta kopi. Ngeri ya. Ngeri. Lebih. Ada kopi mix, ada kopi normal. 10 juta, gila. Itu kurasa gara-gara ada traumanya. Kalau enggak ada trauma enggak mungkin laku itu album. Ya. Hari ini dapat kaos. Nanti di belakang. Oh, gitu ya. Jadi lo kan
banyak yang suka band metal nih, masa lu gak kenal Trauma? Ada yang gak kenal Trauma gak? Tahu gitu. Tahu. Ada yang tahu arti Trauma gak sih sebenarnya? Ada. Hah? Ada yang tahu gak kenapa di namanya Trauma? Nggak tanya langsung. Nanti ada sesi tuh, tanya langsung. Kalau yang gue tahu, ngambilnya dari biskuit. Oh. Biskuit Trauma. Yang rasa kelapak. Yang rasa kelapak biskuit Trauma. Kalian tak bener gak tadi dong? Salah. Lu salah. Eh, dari penyadang lu. Nah, itu dia. Nah, lu bener tuh. Sama Irama. Ternyata Trauma tuh ada singkatannya. Ntar lu boleh tanya deh, boleh lu tanya semuanya. Boleh kenapa namanya Rusti? Kenapa dia namanya Rusti? Boleh tanya. Semua yang ya, semua tanya menyokapnya tadi. Ya, pokoknya yang menyangkut Trauma lu tanya deh. Iya yeah, kan? Boleh lahir tahun berapa? Tuh tanya aja. Oke. Okay. Ya, untuk mempersingkat waktu nih ya, kita mulai aja deh acara hearing season album new album Trauma Balakosa. Ya. Yeah. Kita enggak tahu nih artinya Balakosa. Entar aja tanya. Gua juga enggak tahu. Oke. Okay? Nah, gua ditemenin nih sama moderator satu lagi. Kakak Adit. Yeah. Boleh kita toprok tangan sekali lagi buat Trauma. Band Denengkot dari Jakarta ya. Band metal. Boleh kita mulai acara ini. Kita serahin nih sama moderator kita, Adit. Oke, terima kasih Bang Dede yang sangat keren banget. Kita mungkin akan langsung play ya. Play satu lagu pertama. Listnya udah ada ya. Oke. Mungkin sedikit gue juga mau kesan-kesan dengan Trauma. Gue nih juga hampir sama kayak Dede, pernah ngeliat Trauma di mungkin kalau gua poster kafe sih. Terus gua pernah beli langsung album Trauma yang pertama, Extinction of Mankind, itu langsung ke Ninonya di Abu-Abi kalau masalah itu. Tahun berapa tuh? 98. Tahun 8 ya. Pas demo lagi beli. Oh, bukan tuh nih. Awalnya udah ulang tahun ya. Oke, mungkin kita mau langsung play lagu pertama ya. Lagu pertama yang akan kita play itu judulnya kalau nggak salah Takkan Binasa ya. Oke, Takkan Binasa kalau nggak salah juga udah ada videonya ya di YouTube. Ya. Gue pernah lihat tuh. Keren. Sip, cuman. Nah, pakai banget. Terima kasih. Nanti. Terima kasih. Kaos yang lupa. Ya, iyalah. Oke, kita play dulu. Sesudah play mungkin kita akan bedah sedikit lagunya, mungkin juga sound yang dihasilkan, atau mungkin jirnya kita tanya-tanya juga. Upwork-nya mungkin ada yang mau tanya atau komentar, silahkan. Oke, kita play dulu lagu pertama. Atau mau ngopi dulu? Boleh tambahan nggak? Perkenalkan dulu nih. Oh iya, iya. Sorry. Perkenalan dulu atau play langsung? Perkenalkan dulu deh. Oke. Untuk formasi mungkin boleh Om Nino yang memperkenalkan, karena Nino adalah orang yang mungkin terlama ya, dan yang owner juga, owner Morbid Noise, dan gue juga pernah beli izinnya tuh dulu. Masih ada. Pokoknya produk-produk Morbid Noise tuh zaman gue masih SMA tuh sering gue beli. Iya. Oke, mungkin silakan waktu dan tempat Om Nino. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Trauma, bukan dari Trauma ya, kami Trauma gitu ya kali ya. Trauma ini sekarang formasi yang ke berapa ya? Sekian belas. Nah, sejak 2000, saya tahun berapa masuk? 2014. Jadi mulai 2014 nih kita ada gitaris baru yang ada di album ini nih, namanya Henry. Tepuk tangan dong. Oke, kalau personil lain masih sama-sama album sebelumnya. Drum ada Dani,
dan tepuk tangan dan. Ada Rusdi yang main bass. Dan gue sendiri yang megangin mic. Oke, jadi itu formasi paling aktual Trauma dari 2014 dan yang ada di album baru Balakosa. Gitu deh. Ya. Siap. Mungkin sedikit tanya, Balakosa itu apa ya artinya? Bahasa sastra apa? Sanskerta. Sanskerta ya? Kekuatan arti dan kejayaan. Wow. Oke. Okay. Pasti udah tahu dong harapannya kan. Asli. Kita pengen yang positif-positif. Ya. Yang bisa dibilang soalnya dari album-album kita yang pertama, kedua, tiga, empat, sampai yang kelima terakhir ini ada semacam bersambung lah ceritanya ya. Kalau boleh kilas balik sedikit, album pertama dulu yang Dede beli, Extension of Mankind, itu ceritanya kan tentang kehancuran. Cerita-cerita lah yang hancur-hancur. Itu bertahap. Album kedua yang sama musika dulu, Paradigma, demi hidup tak perlu harus mati. Itu gimana ceritanya kita bangkit dari kehancuran itu. Sambung lagi album selanjutnya, Dominasi Kemenangan. Nah, itu udah mulai cerita tuh biar sesuatu menghasilkan sesuatu yang positif itu gimana. Perennial. Gimana kita memegang apa kemenangan itu biar abadi. Terus nyambung ke 5. Kekuatan dan kejayaan. Oh, itu ceritanya. Nah, tapi kalau punya album selanjutnya jadi bingung nih. Ceritanya mana lagi kan sampai atas gitu ceritanya. Diulang lagi kali ya di depan. Gitu, kalau Trauma Balakosa ya. Ya. Kalau inisial di Trust Bala Bantuan. Bala Bantuan ya. Bala-bala. Mungkin kita play lagu pertama buat misal ya, sample ya. Bro.
Swedish death metal kan Anthem sama Dismember kan gitu ya, atau mungkin ada stylenya sendiri. Sekarang kan kalau yang pakai metal zone mungkin ya, metal zone mungkin agak-agak belakang. Dan sekarang mulai agak memperbarui gitu, mungkin kelihatan modern dikit. Jadi saya pakai M2 death metal sama mungkin TS9 Ibanez. Ya gitu aja sih. Yang simpel-simpel aja gitu. Oke, okay, sip. Untuk ini ya, dari segi vokal kita juga masih stabil ya. Masih stabil ya. Dari vokalnya awet muda suaranya. Band yang udah lebih dari 20 tahun yang berdiri dari 92 sekarang 2020 sekitar 27 tahun tetap begitu stabil vokalnya. Tuh ya mungkin kalau khas menurut gua sih itu ya, soundnya seperti vokalnya tuh ala Chris Barnes atau Dave Rotten-nya Alfuls tuh. Apakah emang benar inspirasi dari situ atau memang membentuk karakter sendiri untuk Trauma nih? Ya sebenarnya pasti awalnya kita punya inspirator ya, yang memberi inspirasi kalau buat gua pribadi di vokal memang awalnya Chris Barnes. Gitu. Pasti pengen dong zamannya baru-baru ngeband atau pas lagi album pertama nih gua pengen kayak dia gitu kan. Cuma buat patokan aja pengennya gitu, tapi tetap berusaha pengen punya karakter sendiri. Ya udah jadinya ya seperti itu. Kurang lebih. Drumnya ngeri banget ya pas gue denger ya. Pas gue denger, wah ini rapat-rapat. Gila nih drummer nih, gue bilang nih. Mentang-mentang drummer. Gue drummer lagi. Jaga studio. Tapi mainin drum dulu. Waduh, ngeri banget main drumnya nih. Soalnya basic ya. Boleh sih. Basisnya ngeri. Wah, basisnya masih diomongin. Tetangga masih diomongin. Terus mana tebet. Kalau masuk studionya dia tuh selalu ditambahin waktunya. Itu dia. Bebas ya, bebas. Makanya gue kasih kopi. Balas, balas. Gue sering dikasih kopi ya. Iya, kalau udah lewat jamnya. Apa ya, enak latihan di Rusti. Asinya dingin. Boleh dilanjutin Kak Adit. Mungkin dari segi upwork, mungkin di sini juga kita kan banyak upworker nih, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Ada yang mau tanya enggak dari segi sound atau segi apa aja deh? Ada yang datang. Wah, tapi asing harus jangan bos gue yang datang mau tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Pak owner dari Playload. Selamat datang Bapak Ibu. Kalau enggak salah itu spa ya, Playload. Atau mati pijat gitu, kalau nggak salah gitu kan. Masalahnya gue pas main ke Playload tuh banyak sekat-sekat gitu. Ya nggak ada hoting banyak. Gue kira mati pijat, bukan rekor. Boleh masuk ke Ibu, kalau tamu kehormatan. Sini Bu, tamu kehormatan di depan lu. Oh tuh, di depan bangku tuh lihat tuh. Oh. Iya, bangku bakso. Boncengan Bu, boncengan. Ada yang mau nanya gak ini terus ini? Ayo, anggok. Tapi gak, Asep dari apa aja? Riri, kali.
Bisa bangun ini. Assalamualaikum. Perkenalan diri, nama gue John Pantau. Gue mau nanya-nanya nih sama Trauma seputar artwork. Itu kan bikinnya di Timbul ya, kalau misalnya Bull Art gitu. Itu konsep si Balokosanya apa sih? Si karakter satu orangnya itu. Jadi kita, kalau emang ide dari gue awalnya ya, pengen bikin tokoh, bukan tokoh apa, pokoknya karakter, dia tuh semacam kesatria. Kesatria. Satria dia bisa bikin apa aja, maksudnya kita bicara positif ya, kita bisa bikin apa aja dan akhirnya dia menang dalam posisi dia tuh di depan. Nah makanya kita bikin itu sengaja, itu bukan bukan cerita tentang neraka, sebenarnya itu gambar covernya itu kan api gitu ya. Sebenarnya gua bukan cerita tentang neraka, tapi di situ gua pengen si tokoh itu ada di neraka tapi dia ada di paling depan, gitu. Paling depan menunjukkan bahwa dia lolos dari api neraka itu, dia berhasil, dia tidak terbakar, dia ada di depan. Itu aja, maknanya tuh dari situ. Nah itu gue sampein sama Timbul. Bul, gue pengen yang kayak gini. Nah mungkin kerja sama sama Timbul kan udah dari album tahun berapa dulu, yang 2003 tuh udah sama Timbul ya dulu ya. Jadi memang kalau gue pribadi buat kerja sama Timbul tuh gampang. Kadang gue yang ada di kepala gue apa, gue bikin draftnya aja, oret-oret aja kayak gambar anak TK lah. Saya gini nih Bul, kira-kira kembangin lagi gimana? Ya udah, jadi. Nah itu aja, gua anggap itu sudah mewakili Balakosa secara keseluruhan. Jadi tetap positif, cerita kita positif. Siap. Itu aja, Mas John Pantau. Pantau, cerahkan. Terima kasih, teman-teman semua. Sama-sama. Terima kasih, Asep John. Oke, Asep. Mantan vokalis kangen band, teman-teman. Pas keluar, ngomong. Hijau daun. Ada lagi nggak yang mau bertanya soal trauma yang tadi lagu tadi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Itu lagu yang tadi itu liriknya tentang apa bang? Yang mana? Tangan Minasa. Iya yang ya. Tadi baru. Nah sebenarnya kita juga kalau soal lirik kan intinya tuh kita nggak terlalu berhayal. Kita cerita tentang kita yang sedang berjuang tetap positif, gimana untuk berhasil dari kehancuran. Itu aja intinya. Takkan binasa, jadi kita tetap hidup ya. Intinya rata-rata cerita tentang itu semua ya. Ada lagi? Bos Playload kok gak nanya-nanya ya? Bos Playload? Mau nanya kak? Ya, kabur. Lok baru? Bos Playload? Kopi dong kak tuh? Cia. Ada yang mau tambahan lagi gak nih? Nanya-nanya lagi, apa kita mau lanjut lagu kedua? Gimana, Kadir? Boleh. Kita lanjut lagu kedua dari Trauma. Lagu kedua kita pilih itu ya, Supremasi Kebencian kalau nggak salah. Oh.
Kadin. Tadi Supremasi Kebencian ya. Kebencian. Nah, untuk judul lagu ini kan cenderung agak lebih ada kesan gelap atau evil ya. Daripada tema lagu-lagu lain kan lebih ke perjuangan hidup, kemenangan gitu ya. Mungkin bisa ceritakan nih, soalnya kayaknya lagu ini agak-agak tipikal death metal ya, seperti tema-tema yang ya, kebencian, gelap atau pesimistik kan biasanya begitu nih. Kan kalau trauma ini sebenarnya agak beda nih untuk album-album tiga terakhir ya. Mungkin bisa dijelasin untuk lagu ini. Supremasi Kebencian tuh sebenarnya intinya juga ceritanya tentang dari dalam-dalam kita juga ya, bukan membicarakan sesuatu yang khayalan juga. Jadi di sini ceritanya gimana kita tuh, intinya aja nih, kita tuh nggak usah dengerin apa kata orang yang nggak suka gitu. Jadi kan pasti kan banyak, ah lu gue nggak suka lu ini itu kayak gitu tuh nggak usah didengerin. Intinya tuh di situ. Cuma kita menuliskannya dalam bahasa yang sedikit agak adik bilang tadi gelap, itu aja. Jadi kita nggak usah dengerin apa kata orang yang nggak suka sama kita, kita jalan terus aja. Oh, kalau menurut kita itu benar ya udah lanjut aja. Bodo amat. Nih dari tadi masih cuma drummer, diam aja. Kali seru nyanyi ya. Boleh nggak kasih tambahan gitu? Emang gorengannya kurang. Boleh kan nambah korekan? Iya. Di kopi. Bisa. Ada tambahan enggak dari Karusdi nih? Kalau lirik ya tentunya vokalis lah. Vokalis. Ini daya hayalan tingkat tinggi. Oh. Iya. Suka fantasi. Gitu. Jadi memang mengaktualkan dan apa? Lirik memang vokalis kan ya. Oh, jadi gitu. Lebih pasti. Oh, mungkin gitu. Mau nanya seputar ya apa servis motor bisa. Drummer nih, ada tambahan nggak nih? Drum sendiri ya, pastinya berubah ya Kanino ya? Drum pasti berubah ya dari album-album yang sebelumnya ya, yang dari album-album lama lah ya. Progres lah. Ya. Orangnya sama sih. Hah? Orangnya sama. Dua album terakhir sama Dani. Iya. Tambahin. Kalau drum sendiri sih yang pasti sih ngikutin, karena kan kita ngebentuk musik dasarnya itu semua berpatok sama gitar. Jadi kali ini gitarisnya berubah, karakter gitarnya juga berubah, ya akhirnya kita mau ngapain mengikuti. Menyesuaikan aja pokoknya ya. Saya sih lebih ke followers aja. Oh gitu. Gitarisnya ini ya kita kemas bareng-bareng. Ikut ya gitu ya. Mungkin ada yang mau nanya lagi nih dari ada teman-teman dari Bogor nih jauh-jauh. Mana dari Bogor? Yang di season trauma tuh. Oh, iya. Ya, ada yang mau ditanya nggak? Kira-kira lebih akor, lebih apa nih son? Itu vokalnya bisa bertahan sampai sekarang itu karena pakai teknik falset apa gitu? Mau tahu tekniknya gimana bisa bertahan sampai sekarang bisa ngedrol gitu? Syaratnya cuma satu. Apa itu? Makan yang banyak. Coba. Ya soalnya kalau belum makan susah. Saya berhasil membuktikan. Betul lah Asep. Jadi sebenarnya gini sih, kalau vokal sebenarnya kalau gua pribadi ngerasain dari album ke album pasti ada perubahannya. Kalau gua ngerasain terus juga. Dari album pertama sampai terakhir tuh ngebentuk karakter tuh bertahap. Dan kita gak bisa sekali nih satu album, gue mau kayak gini. Bisa mempertahankan itu tuh susah sebenarnya, karena tuh progres terus. Susahnya di mana? Pertama usia. Mungkin, tuh jujur aja ya. Album pertama tuh rekaman, take vokal, ngisi vokal, satu shift. Mau langsung 10 lagu gitu, ayo aja langsung kelar kan. Nambah lama, album terakhir dijatah. Nih, tanya Dani. Itu deh, gue satu sih berapa lagu, Dan? 2-3 lagu. Oh, 2 lagu, itu udah ngos-ngosan ya. Udah gampang habis suaranya gitu kan. Berarti, dia doang yang masih seger nih. Paling muda. Jadi gitu. Apa kalau misalnya lo mau dapetin karakter vokal seperti yang lo mau, ya itu tadi. Pasti mesti ada tenaga, iya. Dan lu pasti ada proses, gak bakal sekali jadi tanya sama Asep. Ya Asep? Enggak bener. Gue gak tau. Gitu aja, jadi
keluarin aja. Lo pasti punya inspirasi mau kayak siapa kayak gue bilang tadi kan. Tapi yeah, kalau bisa lo tetap punya karakter sendiri gitu aja. Lo ngebentuknya ya suka-suka lo, karena style vokal orang kan beda-beda. Ada yang ngegrol, ada yang disedot, ada yang keluar istilahnya kan. Ada yang maunya cempreng kayak gini, ada yang maunya tebal, itu terserah aja. Ada yang mendesah. Ada yang mendesah. Kalau lihat di video ada yang mendesah. Nanti sambil jalan lo bisa kembangin sendiri itu. Pasti akan dapat ada saatnya. Itu aja. Ada tambahan dong, baru sendiri kalau kita mungkin balik lagi ke Dede tadi ngomongin trauma sih artinya apa sih sebenarnya? Boleh tuh, gue penasaran juga soalnya pernah ada rumor tuh waktu di album pertama kan ada yang judul lagunya tuh Tragedi Umat Manusia ya? Apakah itu singkatan ataukah memang kebetulan aja? Iya, karena gini aja cerita sejarah dikit ya. Okay. Trauma itu sebenarnya kalau ngeliat sejarahnya tuh berdiri tahun 92. Cuma generasinya bisa dibilang generasi pertama 92, tapi 95 itu udah regenerasi, kita udah bertukar formasi semuanya, udah mulai formasi gua waktu itu ada Doni, Patrick, ya kan, ada Ella waktu itu kan. Yeah. Kita udah bisa dibilang generasi kedua. Nah, kalau silsilah, kenapa sih namanya trauma gitu? Yeah. Ya pasti nomor satu cari yang gampang diingat. Tapi ada sejarahnya. Apaan tuh? Katanya si pendiri ini dia trauma gara-gara dikejar anjing, digigit pantatnya. Oh. Asal. Gara-gara gitu doang. Simple. Ya, udah itu yang mana? Akhirnya dijadiin nama band. Nah, udah kalau kita akhirnya ngelanjutin cerita balik yang diri tanya tadi apa tragedi umat manusia. Sebenarnya itu judul lagu nggak direncanain bisa disingkat jadi TRUMA tuh nggak? Kebetulan aja. Iya, tragedi umat manusia. Terus setelah album yang pertama itu ada split album sama band Malaysia, Anvil. Di situ ada terancam untuk mati. Wow. Itu trauma juga kan? Trauma juga. Kebetulan. Iya. Kalau di seluruh terancam makanan. Kalau di seluruh panggung, apaan? Trauma dong. Jadi gitu, sebenarnya bukan singkatan ya, cuma ya. Cuman kebetulan aja. Kebetulan aja, ya. Cuma ya kita ya senang-senang aja. Tragedi umat manusia kalau di perpanjangannya gitu ya. Perpanjangannya gitu ya. Banyak singkatannya. Mungkin ada yang mau nambahin banyak singkatan, bananyak plesetan. Ada yang bilang trauma irama lah. Trauma. Bebas sih, dulu bebas ya. Bebas. Ya benar lah ya. Berarti kan selalu diingat. Selalu diingat. Enak nama trauma sih sebenarnya. Ya kan? Tapi ya, gue mau tanya lagi. Nanya lagi. Banyak banget. Jadi gini, kan ya. Ini namanya beda lagi kan yang nanya? Ini dengan siapa? Dengan siapa namanya nih? Beda. Banyak aset. Halo, nama saya Robert. Iya, Robert. Sama Pak Jani, kan trauma di Indonesia ada. Ya. Terus yang di luar ada kan ya? Ada. Pernah ada banyak. Inian nggak tuh? Maksudnya mereka ngeklaim siapa yang duluan, kayak gitu-gitu. Pernah ada nggak? Sejauh ini sih, yang kita tahu kayak ada trauma di Polandia, ada trauma dulu bekas bandnya almarhum Cliff Burton juga kan trauma kan. Ada lagi pernah ngeliat di internet trauma di mana. Untuk bandnya nggak pernah ada yang komplain. Dengan trauma Polandia pun gue dulu udah lama tuh suka kontek-kontekan ya, santai-santai aja. Cuma kadang-kadang ada aja yang komen tuh kan di grup Facebook tuh orang-orang dari negara mana, jangan pakai nama trauma nih, band idola gua Cliff Burton gitu. Yeah. Zaman dulu 80-an gitu. Ya gitu kan diam aja. Tapi yang masih hidup kan trauma Indonesia ya? Polandia juga. Oh masih? Album juga banyak. Oh banyak, berarti ya. Trauma harus banyakin album juga. Iya, amin. Iya gitu ya. Ya kalau mungkin juga mereka juga pikir beda-beda negara juga kan, wilayah teritorinya juga beda. Kalau kita patenin juga kan, kalau nggak salah itu kan paten itu kan antar negara kan, kalau udah keluar tuh udah beda gitu kan. Ya ada rencana nggak kan satu pola gitu sama trauma Polandia? Itu nggak ada. Pesan itu kalau bikin nama band jangan satu kata, susah. banyak yang nyamain. Iya ya, kan bisa aja kan namanya sama beto gitu, yang beto musik adu bola bisa aja kan. Kalau sama nama trauma gitu ya, tapi syukur sih dua-duanya nggak ribut, aman-aman aja. Tapi itu lagu mah tetap trauma Indonesia. Kaos ada kaos kan. Kaos kaki. Nih jadi idola kenapa nih? Karena datang ganteng. Kirain bisa.
enak dimakan pakai teh Roma. Nah, itu yang kelapa bodoh ya. Kelapa pakai kopi. Dulu gue masih ingat lo trauma kalau nggak salah di jam apaan? Death metal boy band kalau nggak salah. Bener nggak? Nggak pasti death metal. Oh, boy band deh, boy band ya. Karena ganteng-ganteng, bener, emang ganteng-ganteng. Sekarang. Kalau sekarang tetap masih awet. Iya. Awas lagi kamu. Awas sini deh. Awet apa aja? Awet tuh aja. Ada yang mau nanya lagi kan nih? Oke. Itu bos pelot suruh nanya itu. Bos pelot. Di mana? Tapi kan dia kalau mau tuh. Tahunya WPW. Pelot mau ngambangin saya buka pecel lele. Disekat lagi dong. Oke, okay. Ya. Aku mau nanya aja, dua aja dari Bogor, nanya ini soal logonya Roma. Logonya Roma sendiri yang bikin siapa sih? Soalnya emang waktu dulu sih gua pas pertama lihat logonya Roma itu di ya itu Metal Slayer yang volume 1 ini. Dan itu emang visualnya serem banget kiri sana. Tapi bisa dibaca kan? Oh, bisa. Bisa. Bisa diajak lulus, mana T-nya. Lulus berarti ya. Lulus. Zaman dulu kan. Lulus sih yang lalu. Gua ada sertifikatnya. Iya. Jalan. Ada yang tahu nggak itu jumlah akarnya ada berapa ya? Nah, jadi kalau bicara soal logo, logo itu pertama kita pakai itu logo yang sekarang itu ya, itu tahun 97. Sebelum 97 kita belum pakai logo itu, jadi awalnya, jadi logo ini dibuat oleh seorang teman dari Bandung gitu. Jadi emang kita, bikinin dong gitu, dia bikin beberapa macam gitu. Bikin salah satunya logo yang itu, cuma nggak jadi seperti yang sekarang kayak gini ya. Dulu tuh aslinya logonya lebih gepeng dan akarnya lebih sedikit. Akhirnya gue modif aja biar tambah ngeri kan, dipas-pasin aja. Cuma ditinggiin dikit logonya. Ada caling-calingnya dikit aja. Dia pokoknya disempurnakan aja, ini kurang panjang menurut gue kan, gue tambahin, nah tanduk-tanduknya, terus akar-akarnya tadinya. Akarnya banyakkan sekarang ya. Kan udah ini dia udah beranak. Jadi kayak ini akar-akar yang bawah ini tadinya kan enggak ada nih ya, gua modif-modif tambah-tambahin lagi, ini disamain. Gitu aja. Mau daunnya kan nunggu. Nah, jadi tapi enggak ada daunnya. Jadi dari 97 itu mulai dipakai. Iya. Otomatis itu master gitu ya. Masternya masternya itu digambar pakai bolpen, di kertas. Waktu itu digital ini juga digital. Pokoknya begitu udah dioret-oret, dimodif, di scan, ya udah dimainin pakai komputer aja. Naikin dikit ya, minta bantuan sama yang paham lah gitu kan biar rapi kan. Ini dikit gitu. Makanya kita kadang-kadang kalau enggak kadang-kadang ya sering juga kalau misalnya ada tawaran main manggung di mana gitu masuk pamflet, kita selalu pesen logonya jangan digepengin ya, bikin proporsional gitu. Jadi kalau misalnya mau digedein atau dikecilin ya tarik samping gitu kan. Jadi proporsional, jangan sampai kan sering tuh gepeng banget. Kalau gepeng kan itu bukan logo kita sebenarnya, kelihatan pengek gitu kan. Jadi lucu banget. Kalau segini kan proporsional pas. Itu ceritanya. Ada satu lagi nih pertanyaan. Ya. Promo kepikirannya sih buat tour di Europe atau tour di Asia. Kepikiran. Kepikiran. Ya. Tapi nggak bisa tidur. Bisa tidur. Nabung dulu. Nabung dulu. Tabungannya. Rencananya Uganda, Somalia. Wuhan. Jadi sejauh ini paling ya kalau main di luar yang sering ya di Malaysia, terutama Malaysia, Singapura udah, Thailand udah. Ya pengennya nanti untuk ke depan, mudah-mudahan ya bisa main di kota-kota di negara-negara lain yang kita belum pernah gitu, bisa lebih meluas lagi. Amin. Doain ya. Terima kasih kembali. Mungkin jika belum ada yang bertanya lagi bisa lanjut lagu ketiga ya? Lagu ketiga lanjut. Judulnya Hidup Adalah Kemenangan ya, pilihan kita. Come on.
Pasif itu dan kita sendiri juga sebenarnya nggak tahu ya, nggak tahu bahwa itu era-era itu tuh akan bangkit lagi atau gimana. Ya, kita cuma pengen di album baru yang rekamannya sampai hampir 5 tahun ini kita mainin death metal dengan album nama era death metal dengan karakter sesuai yang kita pengen gitu aja. Memang trauma awalnya death metal, old school death metal, kita pengen ya kasarnya bisa bilang pengen kembaliin ke musik yang pengen yang kita mau gitu. Apalagi sekarang sudah ada gitaris yang baru nih, Henry, kita udah
satu jalan semua, ya udah kita jadiin musik Trauma X seperti sekarang. Nah sekarang kembali ke masalah rekaman. Itu rekamannya kenapa bisa sampai lama 5 tahun? Kayaknya harus dicerita terus. Tunggu nih dari tadi. Kamu cerita apa sih yang serunya nih? Bahasin sama drummer nih. Ini mah emang sengaja dibuang nggak? Bahasin sama drummer yang susah. Oh gitu. Emang nih album kayaknya sengaja dilama-lamain. Lama-lamain. Curhat aja. Curhat. Curhat sedikit sih sebenarnya proses lama ini ya memang kan awalnya menemukan ini dulu ya, maksudnya apa nih yang di album yang baru ini nanti kita maunya kayak gimana dulu konsep, kan? konsepnya. Ini kisah konsep mau gini, yang ini gini kayaknya nih dulu emang Nino yeah. Gua sama Nino dulu ya, gua sama dulu pernah ngobrol kayaknya kenapa nggak old school lagi sih old school, gitu. Old school ya, tinggal misalnya old schoolnya mau kayak gimana main kayak yang dulu atau yang mau sedikit modern atau apa gitu kan. Ya paling enggak konsep old school, sound modern. Ya mungkin kalau band-band old school yang dulu-dulu juga sekarang kan udah ada modern. Modernnya ya kan. Sound juga udah lebih oke okay, walaupun tetap old school tapi oke okay kan gitu kan. Ya itu kesepakatan dulu anak-anak teman-teman juga terus nentuin karakter sound, drum gitu kan, gitar, bass gitu. Tapi kalau beda pendapat sih pastilah. Pasti ya. Pasti. Bahaya sampai berantem nih. Waduh. Sampai golok-golok. Sampai main smack down. Kalau bawa golok-golok ya agak ada gelek. Ya jadi itu. Kalau beda pendapat udah pasti, pasti wajar. Karena kan ada pendapat, beda pendapat itu justru malah lebih bagus untuk sebuah band, malah kalau satu pendapat itu nggak bagus sama dua. Dalam artian beda pendapat dalam untuk mendapatkan hasil yang baik gitu kan, yang terbaik ya. Bukan beda pendapat emang mau akhirnya ribut-ributan gitu ya. itu nggak positif melihatnya gitu maksudnya. Nah di luar hal itu ya biasalah waktu ya, gitu nyicil sibuk semua makanya 5 tahun ya, 5 tahun kurang lebih waktu. Bekerja kali ya, ada yang berkebun sebenarnya berkebun sih lebih cocoknya, ada yang jadi temer itu wajar aja sih sebenarnya ya. Jadi ya, pas mungkin memang lama wajar aja gitu ya, jadi nyicil kita lama nyicil kayak KPR. Kayak KPR rumah kali gitu. KPR ya, rumah bisa juga sih. 5 tahun. Dibilang kayak gitu bisa. Investasi gitu ya. Jadi waktu misalnya ini guanya bisa gitu kan. Ya kembali lagi yang lainnya mungkin ada halangan. Datang bulan. Gitu. Ya. Siapa ya? Dan yang lainnya bisa, guanya gak bisa. Bisa. Iya. Intinya ya kita sama-sama gimana caranya kita menentukan waktunya yang pas saja gitu kan. Itu paling susah ya sebenernya. Itu yang susah. Kalau materi mah padahal gampang ya, lo udah pada nyogok semua ya. Masuk studio 1 jam juga udah 100 lagu juga jadi ya. Cuma ketemunya aja yang susah. Ya. Gitu kali ya. Kayak klasik lah. Klasik banget ya. Kayak gitu. Ada taman? Ada tamannya. Malah justru kayaknya sebaliknya ya. Jadi maksudnya kita sering banget take ulang karena kita kerjain semuanya di studio sendiri. Lebih santai. Ya. Nah ini kayaknya kurang bagus nih. Jadi gratis lagi. Bayar udah profesional. Bayar. Hari ini bayarnya di belakang. Bayar sendiri bayar. Ketemunya udah jarang. Misalnya ketemu denger lagi kayaknya gak enak. Diulang lagi. Tapi positifnya adalah hasilnya ya kita supaya lebih puas. Bagus ya, supaya lebih sempurna lagi ya. Gitaris nih, kasih tambahan. Kak Henry, coba kasih tambahan. Ini sudah dibilang semua. Ya kali aja yang kelewat gitu Kak Henry. Udah semua ya, semua wakili ya. Udah terwakilkan. Kadang salah makan vokalisnya jadi. Salah makan. Oke, mungkin dari audiens ada yang mau nanya lagi. Nanya dong. Ya. Oke, Bang Lenny. Nah, buat Kak Henry nih, mungkin lagi ngomongin masalah rekaman. Untuk gear yang dipakai setiap lagu beda atau sama tuh? Sama. Sama ya. Sama gitar, Ibanez. Kalau untuk tuning?
standar atau ada tuning khusus? Tuning khusus. Iya. Di apa atas, tuh? Di atas saya pakai A. Senar ke bawahnya E, bawahnya lagi normal. A. Tengah nggak pakai berarti? Pakai semua. Pakai semua. Bawahnya normal lah. Ada atas dan aja. Ada ho. Thank you Kak Henry ya. Oke. Okay. Ada lagi kali yang mau ini set mau nanya lagi nggak? Masih panjang waktunya sampai subuh. Ada lagi nggak yang mau bertanya nih kira-kira? Oh, yang pojok diem aja. Bur, Kak Ipul kali mau nanya Kak Ipul. Jauh udah nanya tadi. Nanya pakai WA dia. Nanya pakai WA. Udah bawa banner belum? Ada lagi nggak? Oh mungkin ini oh, ada sedikit pertanyaan ya. Di album ini kan ada Human Suffering lagi nih ya. Di take ulang di ada rearrangement ya sedikit beda ya. Ya kita bikin penyempurnaan aja gitu kan dengan konsep yang sekarang ya dirapiin lagi. Kita ngerasa tuh album di itu kan materi di album pertama tuh ya masih belum rapih lah, malam album pertama kan masih pengen cepet-cepet banget dulu kan, ada rekamannya juga lama. Gitu. Kita pengen biar hasilnya lebih maksimal dan lebih asik aja. Itu aja. Itu lagu andalan gua tuh. Dulu. Wow. Oh iya dulu cuman spiring. Cuman spiring. Dulu beberapa kali juga covering ini ya lagu Diserap nih. Diserap. Yang Bogo tuh. Yang bikin jebut juga. 90-an. The Mystery Prison ya. Iya, Mystery Prison. Zaman dulu ya. Diserap. Gua pertama kali gua nonton tuh trauma tuh apa ya? Trauma. Langsung trauma. Ketiban amri. Pas gua nonton, anjing. Ini mah apa ya? Sorry ya. Wah, Gorefest banget nih. Bener ya tuh tadi ada di sini. Iya kan. Gorefest karena waktu itu memang lagi eranya Gorefest ya. Kita juga cari inspirasi mereka dan kita juga sempat cover lagu mereka juga. Oh, gitu ya. Ada influensi itu juga ya. Album Iris ya. Ya semuanya, hampir semua kecuali yang terakhir ya, udah beda ya. Tambah itu ya. Era-era lama lah, main los gitu kan. Oh iya main los. Mungkin masih ada waktu ya, kalau masih ada waktu nih. Silakan yang belum nanya, yang di luar tuh ya di warung. Eh yang di warung. Yang nanya laki mulu ada yang ada cewek. Ada lagi enggak? Wah, Muhyiddin. Dari Ragunan. Haji Muhyiddin. Ada lagi yang mau? Ceweknya tadi. Lagi. Oh iya, ada mungkin mau tanya? Oh, kan. Andika tuh, Andika sebagai baris ex demoniak gimana nih? Namanya di demoniak, boleh? Baru datang mau ngopi ya? Gaga-gaga. Wah, bos Ragunan yang punya kanguru. Gimana nih, Kadir? Mungkin ada lagi gak yang mau bertanya? Lagi, boleh. Mas, untuk apa? Ini nih. Kita pakai drum Pearl TV series. Jadi kita pakai tom 10, tom 12, ada 4 tom di situ, saya lupa ukurannya apa aja. Nah, tapi semuanya sebenarnya kita replace. Jadi kita cuma ngambil source-nya aja, kita replace lagi. Ya, di trigger semua. Gitu. Ada lagi? Bay, lo gak nanya, Bay? Bingung, gue bingung jadinya. Ada lagi yang mau nanya? Tungguan ada hal khusus ketika menciptakan sebuah karya? Ngopi dulu. Apaan nih? Ngopi dulu kah? Bikin lupa? Ada hal khusus gak sebelum? Sebelum apa? Sebelum bikin karya. Lagu, nih, kalau lagu ya, biasanya sih ngopi dulu. Sampai sekarang tuh di tas gitar, tas bass tuh ada kopi pasti. Oh, kopi sendiri? Selalu diselip-selip. Ada kopi sendiri? Kopi khusus? Kopi khusus? Sama kopinya sama itu. Kopi sama. Oh, iya. Kopi kapal api juga ya? Kopi kapal api. Kok nyebut? Kapatit! Sensor. Kapatit. Kapal berapi juga. Mungkin ada lagi nggak yang mau bertanya? Tips and trick dong, Bang. Tips and trick. Tips and trick. Wah, gila. Tips and trick. Wah, gila.
untuk awet tuanya atau apa? Itu nanya tipsnya berapa kasih? Oh, ini sekarang masih sampai ada 500 juta katanya. Hah? Satu lagu. Bukan rupiah. Oh, bukan rupiah. Mata uang Uganda. Mungkin ada tambahan tuh, Tino? Atau pesen-pesen deh buat Sound House sendiri gitu sebelum acara kita tutup. Oke, okay, buat Sound House sendiri kita punya pesan. Pesan atau apa ya bilangnya ya? Iya. Apa ada? Saran. Saran. Pokoknya sukses terus. Amin. Kompak. Amin. Saling support dan jangan takut untuk membatasi kreativitas yang positif. Itu yang penting. Tambahan aja ya. Tambahan. Kalau bisa semuanya sih. Hah? Si tambahan semuanya bisa. Tambahan. Makan nih, mana? Tergorengan. Jadi gini, kalau ini kan awal ya. Baru pertama. Perdana. Ya mudah-mudahan sama harapannya semua kan pengennya sukses. Yang susah itu sebenarnya mempertahankan. Nah, itu yang paling susah. Jadi jaga kekompakan teman-teman. Amin. Semoga ini juga sukses. Amin. Dan kedepannya ya pastinya lebih baik lagi. Amin. Ya, menjadi barometer lah ya. Amin. Di mana gitu ya. Mungkin dalam tempat-tempat lain akhirnya terinspirasi bikin juga seperti ini. Ya kan? Gitu. Mudah-mudahan besok banyak sponsor. Amin. Nah, amin. Kayak gitu kan? Iya. Kali aja material sebelah mau gitu kan? Iya. Bisa. Kan ada playlot, ada playlot. Ah, lo nggak? Lo kan jadi banner doang sih. Playlot mah, playlot. Ada tambahan dari buat Sound House? Ada? Nah, ini mungkin. Yang pasti sih, setiap usaha pasti ada omongan yang nggak lulus. Pasti. Jadi, bodo amat. Yes. Orang mau ngapain bodo amat, yang penting positif. Positif. Dani, mau tambahin ya? Dani. Ah, Om Dani. Gua coba. Enggak apa-apa, apaan aja deh. Apaan aja? Bisa enggak lu diem? Terakhir. Ya, kurang lebih sama sih. Jadi sebenarnya ngebangun komunitas kan nggak gampang gitu. Jadi yang udah kita bentuk diusahain supaya kita bisa mempertahankan juga gitu. Jadi untuk kedepannya tetap ngebuat yang kayak gini-gini terus karena memang pasti lebih kreatif ke depan juga pasti akan kembali. Amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Trauma yang udah mau hadir di sana. Terima kasih buat teman-teman Trauma yang udah mau hadir ya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ada kekurangan nih. Terima kasih. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir di sini. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Tegal, Brebes, ada yang dari Jember, banyak banget. Jadi bukan dari Jakarta dong, itu mau nonton Hearing Season doang. Iya. Gimana kalau Trauma Live? Pulang. Jadi ada anak luar kota juga yang mau datang. Nah, udah gitu ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Acara kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam alaikum. Om swastiastu. Foto pertama yuk. Nino nggak disuruh buat beli apa? Terima kasih Nino. Ya, foto rame-rame ya.